Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel IBP. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lagi sebuah informasi terkait bagaimana teknik pengapuran pada tambak tanah sulfat masam. Sebelum saya lanjut, saya harapkan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk tekan subscribe ya, channel IBP, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti ketika ada video-video terbaru dari channel IBP ini langsung masuk ke HP kalian ya, melalui SMS notifikasi yang berasal dari YouTube. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Permasalahan utama pada tambak tanah sulfat masam atau TSM diantaranya, air tambak memiliki nilai pH 3,6 sampai 5,4. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian udang, pertumbuhan yang rendah atau lambat, dan produksi udang yang rendah. Pemupukan yang selalu gagal akibat penyerapan unsur fosfor atau P oleh sedimen. Hal ini dipengaruhi oleh kelarutan besi Fe dan aluminium Al yang tinggi pada kondisi pH yang rendah. 3. Defisiensi karbon atau ketersediaan CO2 di tambak itu rendah. Kemudian kandungan mangan, besi dan aluminium sering berlebihan, sehingga ini dapat meracuni organisme, khususnya juga bagi udang. Kemudian selanjutnya, memiliki kandungan alkalinitas total itu lebih kecil dari 20 mg per liter. Solusi dalam mengatasi kondisi tersebut yakni dengan cara pengapuran. Jadi fungsi pengapuran di sini yang pertama adalah kita menyesuaikan pH tanahnya. Ini diukur dulu ya melalui soil tester. Kemudian dan kesadaran air tambak atau kita melihat alkalinitas totalnya pada level yang bisa ditolerir oleh udang ataupun ikan. Kemudian dengan pengapuran kita juga bisa mengurangi aluminium dan zat besi yang ada di tambak. Kemudian dapat meningkatkan ketersediaan unsur fosfor, kalsium dan magnesium yang sangat dibutuhkan oleh perkembangan udang. Selanjutnya, mengatasi depresi oksigen dengan mendukung ketersediaan CO2 untuk kegiatan fotosintesis. Kemudian, mengendapkan kelebihan bahan organik yang dapat menyebabkan kekeruan air yang berlebihan, yang dapat juga menghambat proses fotosintesis. Selain itu, pengapuran ini juga bertujuan untuk membunuh patogen, bakteri, dan parasit pada ikan ataupun udang yang kita sedang budidayakan. Pematang adalah prioritas dalam pengapuran, benarkah? Hasil penelitian menunjukkan bahwa teroksidasinya senyawa pirit atau besi yang paling intensif pada tambak TSM terjadi pada pematang tambak, gundukan tanah, pada lubang yang diakibatkan oleh udang lumpur atau Thalassina anomala atau sisa galian tanah di dalam atau sekitar tambak yang diratakan. Untuk itu, pematang menjadi fokus perhatian dalam pengaplikasian kapur dibandingkan dengan dasar pematang yang senantiasa terendap selama kegiatan budidaya berlangsung. Jenis kapur yang diaplikasikan di tambak TSM. Bentuk kapur yang umumnya tersedia sebagai berikut. Yang pertama adalah kapur karbonat. Jadi kapur karbonat ini kita peroleh dengan menggiling batu kapur. Dia tanpa pemanasan. Yang tergolong kapur karbonat adalah seperti kalsit dan dolomit. Ya, itu yang termasuk dalam kapur karbonat. Selanjutnya ada kapur oksida. Kapur oksida diperoleh dengan cara pemanasan kapur karbonat. Kapur oksida dikenal pula sebagai kapur bakar atau kapur tohor. Nah, ini banyak yang biasa kita gunakan di tambak ya, baik untuk persiapan lahan sebelum kita masukkan air. Itu banyak. Kemudian adalah kapur hidrat. Jadi kapur hidrat ini diperoleh dengan menambahkan air pada kapur oksida. Kapur hidrat dikenal pula dengan nama kapur bangunan atau kapur tembok. Nah, ini biasanya jarang juga kita aplikasikan di tambak. Kesesuaian jenis kapur untuk penggunaan di tambak tergantung pada beberapa faktor. Nah, kita lihat ya beberapa faktor ini. Kemudian kekuatan untuk menetralisir. Jadi menetralisir maksudnya di sini itu bisa menyimbangkan keadaan tanah ataupun di tambak tidak bersifat merugikan komunitas-komunitas yang dibudidayakan. Kemudian juga ini penting masalah harga ya. Kemudian tingkat reaksi dengan tanah, apakah dengan pengapuran apakah bereaksi
ataukah tidak. Kalau tidak, ya untuk apa kita gunakan? Kemudian kita bisa melihat tingkat kehalusan butirnya. Jadi tingkat kehalusan butir juga itu mempengaruhi daripada reaksi nanti dengan tanah. Kalau bisa ya kita yang halus lah, yang bagusnya seperti itu. Kemudian kemudahan untuk digunakan dan tidak berisiko, ini sangat penting karena ini merupakan acuan pertama kita. Karena jangan sampai kita menggunakan kapur ternyata risiko yang timbul dari dampak penggunaan itu lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pengapuran itu sendiri, ya tergantung dari apa tujuan kita dalam memberikan pengapuran pada tanah. Kemudian jika kapur digunakan untuk menetralkan pH tanah atau menciptakan kesuburan tanah, maka memang berdasarkan hasil pembuktian di lapangan, memang kapur dolomit dan kalsit itu terbukti lebih bermanfaat bagi pembudidaya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa karena kapur dolomit itu dan kalsit ya memiliki kemampuan menaikkan pH tanah yang baik karena ada kandungan kalsium bikarbonat yang dihasilkan serta menghasilkan karbon dioksida yang bermanfaat untuk proses fotosintesis. Jadi karbon dioksida ini sangat merupakan pelengkap dari proses fotosintesis yang biasanya digunakan untuk menciptakan atau menemukan fitoplankton di air, yang merupakan bagian dari pakan alami udang paname atau udang ataupun ikan yang dibudidayakan. Selain itu, dolomit juga ini dapat menyumbangkan kalsium dan magnesium yang sangat bermanfaat sesuai dengan komposisi kimia penyusunnya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh udang terutama pada saat molting ya. Kalsium itu sangat penting ya. Ini kan bagian juga dari mineral. Lebih lanjut dikatakan untuk mengatasi kemasaman pada tanah bertekstur liat, kapur dolomit memiliki pengaruh lebih lama. Sedangkan jika tujuan pengapuran untuk mengantisipasi bakteri dan parasit yang merugikan pada sedimen tambak, maka kita bisa menggunakan kapur oksida, yakni kapur tohor atau kapur bakar. Ini juga kapur yang relatif lebih murah ya dibandingkan dengan kapur dolomit. Harus diperhatikan, kapur oksida dan hidrat memiliki efek negatif jika penggunaannya berlebihan. Dapat bersifat racun atau toksin dan secara langsung dapat merusak insang ikan yang pada akhirnya menyebabkan kematian.